Danaliang sedikit saya bercerita tentang Desa Danaliang. Awal mula pemekaran Desa Danaliang tahun 2012. Dan untuk jumlah penduduk, kalau sekarang berjumlah 600, lebih kurang 628 jiwa. Dan untuk jumlah kakak, untuk sekarang 170-an kakak. Dan untuk kegiatan kami di desa, dari 2017 sampai sekarang, untuk anggaran dana desa kami pergunakan untuk yang pertama, untuk fasilitas umum, dan kami membangun jalan-jalan usaha tani, jalan-jalan lingkungan, dan di pemberdayaan masyarakat. Dan untuk kegiatan yang lain seperti ADD masih kami gunakan untuk di pemberdayaan dan insentif untuk perangkat desa. Untuk penguatan dana desa dari semenjak 2017 kami mulai laksanakan. Yang pertama, kami sudah membangun beberapa titik fisik seperti jalan usaha tani, ada jalan lingkungan, dan untuk kegiatan 2019 terakhir kami sudah menyalurkan dana desa untuk membantu masyarakat desa yang terdampak untuk virus corona dan menyalurkan BLT, dan sudah 3 tahap sudah kami salurkan untuk anggaran dana desa 2019. Dan untuk kegiatan yang lain di pemberdayaan masyarakat juga kami salurkan bantuan, untuk bantuan seperti alat-alat pertanian. Dan untuk mayoritas dari Desa Danaliang, penduduk semuanya mayoritasnya petani. Untuk program masih di pemberdayaan masyarakat, dan kami akan menyalurkan untuk BLT 3 tahap lagi, selama 3 bulan lagi. Dan untuk anggaran dana desa untuk tahap 2 belum tersalurkan sampai sekarang. Dan kami masih dalam proses untuk penyaluran dana desa. Dan untuk kegiatan fisik masih ada kami laksanakan untuk 2019. Itu masih kita rencanakan, tapi belum kita laksanakan karena di sini memang objek wisata kita ada, tapi sudah kita lakukan sosialisasi dengan masyarakat area perkebunan yang terdampak untuk terkena nanti untuk pembangunan jalan ke objek wisata. Dan dari untuk tim dari tim ahli dari kabupaten sudah kita usulkan juga bagaimana untuk pelaksanaan selanjutnya untuk menuju ke objek wisata tersebut. Ada seperti air terjun, untuk danau juga ada di sini, tapi belum, karena akses jalan belum kita buat. Pasti untuk kalau penilaian kami selama kami memimpin ini sangat terbantu membantu masyarakat. Kami sudah beberapa titik untuk membuka akses jalan, dan untuk peningkatan hasil tani untuk masyarakat pun ada peningkatan. Itu harapan kami, karena semuanya untuk pembangunan di desa tidak akan cukup untuk menggunakan dana desa. Dan kami yang mengharapkan untuk pemerintah daerah untuk dana-dana sedikit bisalah kami gunakan di dana desa. Kalau untuk kapasitas besar kami nggak bisa menggunakan dana desa. Kami masih mengharap untuk bantuan dari pemerintah kabupaten bisa membantu untuk pembangunan fasilitas umum seperti jalan di desa lain. Yang jelas untuk dampak ke Desa Danaliang, kita ambil dampak yang positif itu sangat besar untuk masyarakat Desa Danaliang. Yang pertama, kami merasa sangat terbantu dengan adanya PT Pertamina Geothermal Energi, karena berapa titik lokasi untuk PT Geothermal itu ada di Desa Danaliang, ada 5 titik lokasi. Dan kita lihat sendiri dari pembangunan jalan mereka, masyarakat dapat menikmati untuk akses jalan mereka ke kebun. Dan untuk setiap tahun mereka menganggarkan CSR untuk di pemberdayaan masyarakat seperti di fasilitas umum. Dan untuk tahun ini untuk kegiatan MT2 sepenuhnya dibantu oleh dari PT Geothermal Energi. PGE itu kalau secara kepanjangan adalah Pertamina Geothermal Energi. PGE ini merupakan salah satu perusahaan anak perusahaan Pertamina yang mengelola bidang geothermal. Geothermal itu sendiri adalah satu energi yang dimanfaatkan untuk listrik yang berasal dari panas bumi.
Jadi kalau kita bicara panas buminya sendiri adalah magma yang sudah terlepas dari induknya yang melalui pendinginan dan memiliki permeability, artinya mampu mengalirkan fluida di situ sehingga uap yang sebenarnya terpanaskan melampaui titik didihnya dia menjadi uap. Hanya karena dia tidak berkontaksi terhadap udara luar, dia tidak jadi uap. Itu yang kita bor, kita manfaatkan untuk memutar turbin sehingga ke depan itu akan menjadi sumber energi listrik. Jadi, selain itu menambah edukasi terhadap pengelasan dan perbengkelan, bahkan peralatannya pun kami bantu supaya pemuda-pemuda yang nganggur ini harapan kami bisa memiliki kegiatan. Untuk ini program kita di tahun 2020 ini kita pengadaan ini saprodi berupa alat tani. Kalau untuk sebelum ini perencanaan kita memang kegiatan di tahun 2019 itu pengolahan gula semut. Ternyata respon masyarakat di gula semut masih kekurangan bahan baku. Masih kita bekerja sama dengan kelompok, masalahnya kekurangan bahan baku. Ya untuk ini tahun 2000 maka kita alihkan ini untuk kegiatan ini usaha kita ke ini Saprodi. Mengingat potensi kita desa Danau Yang ini merupakan ini wilayah mata pencahariannya khususnya masyarakatnya petani, bentuk ininya perkebunan dan persawahan. Jadi kita sekarang itu silanya karena kita jauh dari ini pemasaran ini untuk petani, maka kita mengadakan pengadaan bentuk alat saprodi supaya masyarakat tuh silanya tidak turun ke bawah lagi atau ke desa tetangga lagi untuk mencari misalnya bentuk bahan herbisida, fungisida. Sekarang alhamdulillah respon masyarakat semenjak adanya ini bumdes desa ini berupa ini bahan saprodi, istilahnya mempermudah masyarakat itu untuk ini membeli bahan itu. Saya ucapkan terima kasih kepada Pak Kades Danau Liang. Kami sangat merasakan dari tahun sebelum-sebelumnya, Pak. Dari tahun 2017 umum. Sekarang sudah tiga titik jalan JUT dapat dirasakan oleh para petani pada umumnya. Untuk Danau Liang ini dibilang 100% itu petani. Petani sawah, pekebun, mayoritas pekebun. Jadi dengan terbantunya ada jalan JUT, kami sangat merasakan terbantu. Pertama ongkos yang bawa bahan penghasilan petani. PGE posisi now yo, karena mau kasih ini posisi now, kan mono posisi now, si Indu posisi now yo, dia untuk menaung tani, untuk mata tani. Danau Liang ceria.